berangkat dari yang paling sederhana. Kita diikat oleh ikatan apa di sini? Kita adalah satu Salafiyah Syafi'iyah. Dari mana? Dari gunung. Dari mana? Dari seberang lautan. Dari mana? Dari berbagai suku bangsa. Kumpul di sini diikat dengan rawabit ma'had Salafiyah Syafi'iyah. Sudah, ini satu tali ikatan besar. Lalu berhimpun dengan satu tali ikatan lainnya yang sama-sama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka simbolnya NU itu ada tamparnya. Nah, di bawah NU ini ada banyak pesantren, ada banyak masyayikh, ada banyak thariqah, kumpul di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bersatu sudah. Cari lagi ikatan yang besar. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketemu dengan Nahdlatul Wathon, ketemu dengan Muhammadiyah, satu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama Indonesianya. Begitu cara mengikat ya. Jangan kemudian terjebak dengan perbedaan yang tajam. Sana tidak pakai kunut, saya tidak mau punya istri yang tidak kunut ya. Akhirnya sudah seperti itu.